Ini kan lagu tadi mengenai riwayat Nabi. Riwayat Nabi. Ada syair lain misalnya supaya hamba Allah ini ingat ke Tuhan, sholat dan sebagainya. Ada syair yang begitu. Kasih satu contoh. Mula-mula kita beragama Islam, tulahmu bertisi petani Allah. Raya kita paham tulah, gelah yakin anti ragu. In etekat wa niyati, kenda salani amal, citulamu batang peradu. Karena tiap-tiap amal ibadat, sudah berdasar efekat serta apa rukun syarat di luar kepala ulu. Itu cara orang zaman ya, zaman untuk mengundang orang supaya masuk untuk agama Islam. Kalau sekarang kan dakwah ustaz-ustaz ya. Dulu dengan syair. Syair. Ada juga banyak orang suka dengar. Banyak. Nangis-nangis orang ya, sering dia. Karena syair kan berlagu. Berlagu. Orang senam dengan lagu. Dengan lagu itu. Terus dia cenderung terus itu dia. Gitu caranya. Caranya. Jadi asli Syekh Abdul Wahab ini orang Gayo. Orang Gayo asli. Lahirnya di? Di Erlok. 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 Di Erlok. Dia besar di? Besar di Klaping. Klaping. Nah, kena ayah saya orang Sipang Klaping. Mama dari Erlok. Oh. Itu sebabnya. Tinggal sekarang di? Di Kenyeren. Kenyeren. Pekerjaan sehari-hari? Kebun. Berkebun. Bertani ya? Bertani apa nih? Kopi? Tani kopi, Pak. Tani kopi. Tanam cabai-cabai, gitu. Sayur-sayuran. Baiklah, percakapan kami dengan Syekh Sa'er Abdul Wahab yang sudah melakukan dua lagu karangan sendiri, ciptaan lagu sendiri, dan hafal syair yang dibawakan meskipun diciptakan sudah lama nih kan? Iya, sudah lama diciptakan, tapi lirik dan lagu hafal sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.